Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lanjut dari video sebelumnya yang kita habis cingbar sama Om ini nih. Beda sesi katanya. Beda sesi. Ini video selanjutnya. Saya ini nih pas ngeliat ini mata saya jadi hijau. Nah, sempat ada yang nanya sih. Kemarin ada yang nanya, katanya minta di review reel ini nih. Akuma C10. Saya nggak tahu Akuma tipe berapa tuh kemarin lupa. Ini pemiliknya, ya. Tuannya ini. Cemar C10. Akuma Cemar C10. Harga pasar kurang lebih 450. Terus yang bisa diceritain gear rasionya 501. Bearingnya 7. Iya. Terus suaranya garing ya. Masih garing ya? Udah berapa lama pakai? Garing ini saya ikut video tutorialnya, per dalamnya diganti sama pernya korek dipasang. Jadi lebih kincring, iya, daripada per aslinya Akuma yang halus banget. Pakai kurang lebih 6 bulan, sering buat ngoyor. Sering kerendam air asin. Air laut ya. Masuk pasir-pasir. Saya pakai tutorial dari Rakapok Mancing yang tinggal dicopot spool. Mana dia? Belum. Jauh ya? Copot. Ini langsung direndam aja di air solar. Semua pasir-pasir setelah diputer, mau bolak-balik puternya. Ini pasir-pasirnya nanti ngendap di dasar. Jatuh itu, semua ya? Jatuh semua. Ada yang temen bilang dia nggak seneng sama abis itu bawa solarnya. Kalau saya nggak masalah sama bawa solar, yang penting awet sih. Terus kalau ini udah kerasa kerasaknya apa agak-agak sendet, tinggal dalam-dalamnya kita bongkar. Bongkarnya juga gampang, kasih stempet apa namanya, stempet buat reel, gemuk buat reel. Gemuk ya. Dan ini beres lagi semua. Ini ukuran berapa? C10 itu kalau nggak salah sebanding dengan reviewnya itu seri 1000. 1000? Ya, karena C25 udah di atas 1000. Ini 1000? Ya, kekuatan drag-nya. Oh, drag-nya. Ya. Tapi kalau ukurannya kayak 500 ya, atau 800? Ukurannya 500. Oh, ini 1000 nih punggungnya. Ya, kalau C25 soalnya udah di atas dari seri 1000. Berarti kalau drag-nya bisa berapa kilo? 2,7 sampai 3 lah kalau nggak salah ini tuh. Sekitar 3 memang kilo buat ya. Bermain UL, makanya imut banget bentuknya. Tapi masalahnya adalah ini belum power handle. Power handle ini yang suka dimasalahkan sama orang. Perkaranya cuman belum power handle, tapi kalau nyaman banget. Harganya 450 pasaran umum. 450 ribuan ya. Tapi nggak sama sekali nggak mengecewakan ya? Nggak pernah ngecewain, gampang, enak, simple. Kalau reel di komunitas nih, Om, lebih cenderung pilih reel merek apa nih? Rekomendasi aja kali ada reel lain. Yang udah teman-teman yang pakai sebut aja merek Shimano, terus power Ryobi ya? Ryobi ya. Yang power handle ultra power. Ya, probably, ya. Terus Cemar ada beberapa orang. Terus Dewa ada nggak ya, lupa. Ini pakai ngejig pernah? Belum pernah main jig. Ngoyor ya? Ngoyor sama cast aja dari atas kapal. Enak-enak aja. Dari atas perahu kedalaman? Kedalaman 5 meter. 5 meter masih enak masih ya? Masih enak. Buat nariknya ya. Oke nih. Barangkali biar nggak salah, ini di sini ada tulisan China, ini kodenya 4320. Jangan sampai salah ini, salah ya, jangan salah harap ini tulisan di sini ada yang lain-lain. Jadi ketika beli ini di sini tulisannya China sama kode serinya. Kalau ada yang lain berarti itu udah dijamin PAL? Bukan, artinya mungkin ini Akuma dari produkan Thailand apa segala macam, cuman kode produksi negaranya ada di dudukan ini. Dudukan real. Iya. Gerasio 501, ukuran sekitar 500. Ya, untuk sebut aja kalau ngomongin merek, ini ceking 6 lip. Ceking 6 lip.
full satu apa? Satu ini pas cukup 150 meter. 100 meter. 100 meter. 100 meter. Kalau 100 meter. Ceking 6 lip 100 meter pas. Iya, pas. Oh, 150, sorry. 150, ya. Yeah. Ceking 150 meter 6 lip itu berarti 0,8. 6 lip itu 0,5. Yeah. 6 lip itu 0,5. Iya. Yeah. Yeah, jadi kalau untuk 0,5 muat di sini 150 meter cukup. Pas, cukup. Mm. Cocok nih buat UL. Yeah, mantap. Memang. Bermain UL karena kita ada level-level UL, mau ultralight angle UAI, ultralight angle Indonesia, yang memakai dasaran patokan dasar 6 lip atau ekstrim ultralight bisa. Iya. Tinggal nanti pilih grup-grup komunitas mana yang ada di FB. Tapi kalau yang namanya semua buat kesenangan bisa, buat belajar bisa. Tanya jawab bisa di situ. Mau dia ultralight, medium, ya. Happy. Ya. Tapi tetap kita saudara ya. Ya. Kita ngebahas ini jadi belok deh. Yang pasti nyaman pakai, saya udah sekitar 6-7 bulan pakai CMR C10 enak. 6-7 bulan. Ya. Masih mulus. Masih mulus. Orang ya. Jarang mancing. Masih mulus nih. Pakai ngoyor. Strike-nya ya. Udah berapa? Strike-nya cukup lah. Banyak, cuman belum cukup gede-gede. Memuaskan belum, lah. Belum naik yang sekilo belum, makanya masih penasaran aja. Ya, nanti kapan-kapan ini dicobain yang 5 kilo. Karena dia max drag-nya bisa sih 2-3 kilo. Kalau 5 kilo masih tembus lah. Kalau bisa, kalau jangan rusak aja. Yang penting reel-nya kendor, ya. Drag-nya. Oke, makasih banyak. Sama Bang Padil. Juga. Terima kasih nih. Ngobrol lagi kita di ngobrol sini. Lagi kita. Sungai. Yang penting bisa ngopi. Oke. Kalau emang mau ada reel yang di review, coba di komen, siapa tahu saya bisa bantu. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.